Dalam rangka menyusun Renstra Pengabdian tahun 2022-2026, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Udayana melaksanakan Focus Group Discussion Selasa 30 November 2021 di Golden Tulip Jineng Resort, Badung. FGD dihadiri oleh perwakilan UP2M masing-masing fakultas, perwakilan LPPM dari perguruan tinggi di Bali, serta perwakilan dari unsur pemerintah. Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Igede Rai Maya Temaje dalam sambutannya mengatakan, Renstra Pengabdian tahun 2022-2026 merupakan arah kebijakan dan peta jalan pelaksanaan pengabdian di Universitas Udayana untuk 5 tahun ke depan. Pihaknya berharap di masa mendatang, kualitas pengabdian dapat semakin meningkat sehingga memberikan dampak yang baik pula bagi kesejahteraan masyarakat. Ketua LPPM Universitas Udayana, Profesor Inyoman Suarsana mengatakan, Renstra Pengabdian tahun 2022-2026 telah mengadopsi isu-isu strategis nasional, isu-isu berbasis SDGs, dan isu-isu yang berkembang untuk pembangunan Bali. Sementara itu, penyusunan Renstra Pengabdian tahun 2022-2026 berdasarkan sejumlah kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Kementerian tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Statuta Universitas Udayana, Standar Universitas Udayana, RPAJP Universitas Udayana tahun 2020-2040, dan Renstra Universitas Udayana tahun 2020-2040. Sudah ditetapkan mengenai strateginya, capaiannya, indikatornya, sehingga nanti para pengabdi di Udayana dengan mudah membuat proposal, karena isu-isu yang dibuat di dalam desa ini sudah mengadopsi, sudah mengambil isu-isu yang di strategis nasional, kemudian isu-isu yang ada di SDGs, dan isu-isu yang menjadi yang berkembang untuk pembangunan di khususnya di Provinsi Bali. Nah, yang mendasari Renstra pengabdian ini adalah satu, pertama kalau kita lihat ke atas itu adalah Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelajaran Perguruan Tinggi. Nah, yang berikutnya yang paling rendah adalah mengenai peraturan kementerian mengenai penelitian dan pengabdian, termasuk kemudian Statuta Universitas Udayana. Kemudian ada di bawahnya kita kalau melihat adalah bagaimana standar Universitas Udayana yang mengatur bagaimana standar pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kemudian yang berikutnya adalah RPJMP, Rencana Pembangunan Akademik Jangka Panjang 2020-2040. Yang kemudian dibuat menjadi Renstra 2020-2024. Nah, itu yang mendasarkan kita membuat Renstra ini. Tentu Renstra ini akan menjawab capaian-capaian dan indikator yang ada di Renstra sendiri yang ditetapkan oleh Universitas Udayana dan indikator IKU. Khususnya yang dari Kemendikbud, terutama yang di IKU nomor 5, yaitu tentang kinerja dosen dan rekognisi kerja dosen yang diakui secara internasional. Kira-kira begitu. FGD diisi oleh pemaparan materi dari penyusun Renstra Pengabdian LPPM Universitas Udayana, yaitu Profesor Igede Mahardike, Profesor Nyoman Sadre Darmawan, dan Profesor Iwayan Warse. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pleno untuk mendiskusikan dan mendengarkan masukan dari peserta internal dan eksternal Universitas Udayana untuk menyempurnakan draft yang telah disusun. Ketua LPPM Universitas Udayana melanjutkan, dalam Renstra Pengabdian ini disusun capaian-capaian yang hendak dipenuhi Universitas Udayana. Pihaknya berharap melalui FGD ini diperoleh masukan dari peserta internal dan eksternal Universitas Udayana sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan draft yang telah dirancang. Nah, harapan ada masukan dari teman-teman eksternal khususnya sehingga dengan internal. Sehingga nanti diharapkan draft ini menjadi lebih bagus lah dengan adanya masukan. Desa Kurnia, Febiano Ramadan melaporkan untuk Udayana TV.